Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Stanley hadir di Indonesia tidak hanya memasarkan produk-produk power tools seperti yang sering diulas di channel ini, tetapi Stanley juga hadir di Indonesia untuk memasarkan produk-produk hand tools seperti kunci-kunci ya, kunci pas, kunci ring, kunci sok, ada juga mata obeng ya, mata bor, tang juga macam-macam, ada tang jepit, tang lancip, ada juga untuk tang rivet. Sangat beragam untuk hand tools produk dari Stanley ini. Dan untuk produk-produk hand tools ini digaransi seumur hidup. Jadi jika Anda mendapati sebuah produk Stanley yang misalnya berkarat ataupun patah ataupun ada cacat produksi, itu Anda bisa klaim ke service center dan tidak di repair tetapi akan diganti dengan yang baru. Dan di video kali ini saya akan memperkenalkan kepada Anda 3 buah produk ya, retractable snap of knife atau orang Indonesia sering menyebutnya dengan pisau cutter ya. Jadi semacam ini. Ada 3 buah dan kita akan langsung untuk mereview dan menguji ketiga pisau cutter ini dengan berbagai macam media yang akan kita coba di pengujian di video ini. Oh yes, ini adalah ketiga hand tools produk dari Stanley ya, retractable snap of knife atau pisau cutter. Kita akan langsung mereviewnya. Ini yang pertama adalah Stanley STHT 102768. Ini tipenya. Stanley 18 mm, karena memang mempunyai panjang dari isi refill pisaunya, mata pisaunya di 18 mm. Yang kedua adalah Stanley Dynagrip, mempunyai tipe STHT 10418-8. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ini juga kita disertakan dengan isi atau refill dari mata pisaunya. Ini adalah Stanley Classic 99 untuk tipenya 10099. Kita akan mulai pisau cutter ini dari yang Stanley 18 mm karena memang mempunyai panjang untuk refillnya, untuk mata pisaunya di 18 mm. Untuk packagingnya seperti ini, hanya sebuah plastik. Secara build quality-nya sangatlah rapi, terasa solid ya, tidak licin walaupun tidak ada karetnya. Kemudian tertulis Stanley Emboss ya. Sangat rapi untuk build quality-nya. Untuk gerakan dari mata pisaunya sangat smooth tetapi terasa solid ya, ada clicky-nya. Untuk mata pisau yang 18 mm ini mempunyai spesifikasi untuk blade tipenya, tipe blade-nya adalah snap off, berwarna kuning ya, colornya kuning. Untuk panjang mata pisau di 18 mm, dan dalam paket penjualan ini sudah termasuk satu mata pisau. Untuk steel barrel-nya ini, bagian depannya ini, housing-nya ini terbuat dari stainless steel, sangat solid ya. Jadi tidak berkarat. Ini dilengkapi dengan hang hole, ya. Ada sebuah lubang yang kita bisa gunakan untuk meletakkan pisau cutter ini di tembok ataupun di rak. Untuk refill mata pisau, Stanley menyiapkan 2 macam ya ini. Ada yang berisi 8, ada juga yang berisi 15. 15 bilah yang kita bisa patahkan dengan menggunakan sebuah tang ya. Misalnya udah mulai kurang tajam, kita bisa patahkan lagi. Seperti mata pisau yang lain. Untuk mengganti mata pisau ini, kita cukup menekan dan mendorongnya ke belakang. Dan ini akan langsung terlepas. Memasukkannya tinggal masukkan dan kita dorong. Kita juga bisa menggunakan tang ya, seperti ini, dan kita bisa patahkan. Kemudian yang kedua, Stanley Dynagrip seperti ini. Untuk Stanley yang tipe Dynagrip ini terlihat sangat solid, juga dilapis buah karet di bagian atas dan di bagian bawahnya ya, sehingga untuk dipegangnya ini sangat nyaman dan terasa lebih kokoh. Untuk steel barrelnya ini, relnya ini juga terbuat dari stainless. Ada sebuah dial lock, ini sebuah dial lock. Kita tinggal putar ke kiri, kemudian kita dorong, kita putar kembali ke kanan, kita kencangkan. Dan mata pisau ini langsung terkunci. Sangat solid ini, nggak meleset ini guys ya. Untuk Stanley Dynagrip ini mempunyai 8 cutting point. Ini adalah cutting point. Cutting point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Kemudian untuk panjang keseluruhan adalah 165 mm. Sekarang kita akan coba untuk mengganti mata pisau yang tipe Dynagrip ya. Kita cukup tarik di bagian belakang ini, kita tarik seperti ini. Kita kendorkan dan kita mundurkan ke belakang. Seperti ini. Dan kita bisa menggantinya dengan yang baru apabila cutting point ini sudah habis. Kita bisa memasangnya kembali dengan cara kita paskan lubangnya dan kita masukkan. Ya, seperti ini. Kita bisa kencangkan. Kemudian fungsi cover penutup belakang ini juga sebagai alat untuk membantu mematahkan dari setiap cutting point ini. Kita bisa masukkan seperti ini. Ya, masukkan seperti ini. Kita paskan dengan steel barrelnya dan kita bisa patahkan. Selanjutnya adalah tipe klasik ya, klasik 99. Ini adalah sebuah pisau cutter yang lebih solid lagi karena terbuat dari metal. Bit quality-nya sangat sangat rapi, sangat solid ya. Kita akan coba lepaskan dulu untuk labelnya. Ya, dengan menggunakan obeng kita bisa lepaskan seperti ini. Kemudian kita buka. Kita geser ke belakang dan kita bisa buka. Dan kita lepaskan dulu untuk labelnya. Kita langsung akan pasangkan untuk mata pisaunya ini. Dalam paket penjualan tipe klasik 99 ini kita diberikan 3 pieces mata pisau. Kita bisa pasangkan seperti ini. Kemudian setelah kita pasangkan kita bisa tutup kembali. Kita bisa pasang untuk obengnya. Ada sebuah lubang ya, lanyard hang hole. Ini untuk kita bisa gantungkan pisau cutter ini di tembok atau mungkin di rak ya, tempat power tools kita, sehingga mudah nanti untuk mencarinya. Biasanya barang-barang kecil seperti ini suka susah untuk mencari. Untuk mengeluarkan mata pisaunya kita tinggal kita tekan, kemudian kita majukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 step ya, sesuai dengan ketebalan media yang akan kita potong. Jadi ini lebih safety ya. Dan ini ada klikinya. Nah, untuk memasukkannya lagi kita cukup menekan ke belakang tanpa kita harus menekannya. Kemudian ini adalah refill dari tipe klasik ya. Seperti ini. Ini tipenya adalah 11921T. Kita akan langsung untuk buka ya. Tinggal tekan, kita majukan. Seperti ini. Wah, sangat tajam, guys. Untuk kemasan ya, packaging dari mata pisau ini juga sangat rapi ini, safety. Untuk mengeluarkan mata pisau ini kita cukup menekannya dan kita dorong ke depan. Ini otomatis yang keluar adalah satu. Kita tinggal menariknya. Satu. Kemudian kita mundurkan lagi, kita tekan, kita majukan lagi. Dua. Kita mundurkan lagi, kita tekan, kita majukan lagi. Tiga. Seperti itu guys ya. Jadi ini untuk packagingnya juga sangat sangat smart menurut saya ya, sangat smart. Sangat praktis, suka saya mainan begini. Mantul ini produk Stanley ini. Dan kita bisa masukkan kembali lewat bagian bawah ya, kita tekan ini, kita dorong. Dan kita bisa masukkan satu-satu. Ya, kita bisa menutupnya kembali. Produk pisau cutter merek Stanley ini, kalau kita bandingkan dengan merek-merek yang berharga generik seperti ini ya. Ini adalah cutter yang umum, banyak beredar di pasaran, ya, di toko buku jual, di toko material juga jual, toko bahan bangunan. Ya jelas berbeda ya. Untuk bit quality-nya berbeda, ya ini yang sama-sama plastik ya, tidak ada karet. Beda kualitas plastiknya. Digenggamnya pun beda. Kalau Stanley ini seperti kayak mengikuti lekuk dari telapak tangan kita ya, ergonomis ya, sangat ergonomis dalam menggenggamnya. Sementara kalau merek-merek yang seperti ini kayak melayang gitu guys ya. Beda banget feel-nya. Tetapi untuk isi atau refill dari mata pisaunya ini bisa saling bertukar. Jadi kalau misalnya Anda sudah mempunyai produk Stanley untuk pisau cutternya kemudian habis, Anda belum membeli lewat online atau Anda belum membeli di toko langganan Anda untuk produk-produk Stanley ini, Anda juga bisa menggunakan mata pisau refill ya, produk misalnya Kenco ataupun Joico karena mempunyai ukuran yang sama.
Tinggi dari plafon atau ruangan ini adalah 3,2 meter. Saya akan coba untuk membanting ya, untuk menjatuhkan pisau cutter produk dari Stanley ini. Satu, dua, tiga. Semuanya masih utuh ya. Tidak ada yang pecah. Masih utuh. Untuk yang logam ini juga utuh. Hanya leset sedikit di sini. Jadi memang ketiga produk ini mempunyai durability yang baik. Tajam sekali guys untuk mata pisaunya ini. Sekali jalan langsung terputus. Coba menggunakan Stanley klasik. Lebih mantap lagi nih guys. Ini adalah plastik karpet ya. Jadi ini kedua jenis karet yang bisa digunakan untuk talang air pada rumah ya. Uji. Yes. Sekali jalan langsung terbelah. Langsung terpotong. Luar biasa. Good job, Stanley. Ini tajam ya. Ini adalah PVC mat ya, keset ya, ini digunakan untuk keset atau karpet pada mobil. Biasanya custom, kita bisa potong sesuai lekuk pada lantai mobil.
Kemudian yang Stanley ini. Ini adalah bahan Oscar sering disebut ya. Digunakan pada kursi, kursi busa ya, jok atau pada jok mobil juga menggunakan bahan sejenis ini. Ini adalah sebuah busa ketebalan 1,5 cm. Tajam. Oh yes, tadi kita sudah mereview dan menguji performa dari retractable snap of knife ya. Jadi pisau cutter kalau orang banyak menyebut. Tadi kita sudah melakukan pengujian pada media karpet talang ya, kemudian vinil yang untuk lantai itu ketebalan 3 mili, termasuk papan gipsum, kertas sieve, juga plastik fiber yang biasa digunakan untuk melapisi pagar di rumah ya. Banyak sekali pagar-pagar itu dilapisi dengan fiber seperti itu. Memotong dengan menggunakan gunting juga berat, dan ternyata menggunakan produk dari Stanley cutter ini sangat mudah. Sekali tarik langsung terlepas, langsung putus. Feel-nya sangat mantap, with quality-nya rapi, bentuk yang ergonomis, pas di tangan. Kemudian produk ini digaransi seumur hidup. Ada karat, patah, pecah, ke service center, ganti baru. Jos Gandos Stanley Indonesia. Jika Anda tertarik dengan produk-produk dari Stanley ini, silakan Anda kunjungi Instagramnya @stanleytools_id dan YouTube-nya stanleytools_id. Di sana banyak sekali ya di Instagram itu katalog-katalog dari produk-produk Stanley, baik hand tool maupun power tool. Kemudian untuk YouTube-nya Stanley ini juga banyak juga mereview tentang produk-produk dari Stanley dan pengujian-pengujian power tool Stanley. Oh yes, demikian video review retractable snap of knife ya, pisau cutter, semoga bermanfaat. Bisa dijadikan referensi buat Anda yang sedang mencari pisau cutter yang berkualitas dan digaransi seumur hidup. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.